Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman ketemu lagi bersama konten kerajinan tangan ya. Semoga video ini sangat bisa bermanfaat teman-teman ya untuk membuat kerajinan tangan ya. Teman-teman bisa membuat baju, tas, dompet dan sebagainya. Nah, di sini saya akan mereview teman-teman. Ini saya sudah dapatkan dua setel prepet ya, prepat. Kalau bahasa dari sana prepat bisa prepet. Nah, prepet dan prepat sajalah namanya ya. Nah, di sini saya akan mereview prepat hitam teman-teman. Ini sangat banyak manfaatnya teman-teman ya, bisa untuk membuat tas, jaket, baju dan lain-lainnya teman-teman. Nah, tentu saja kalau sudah membeli rolan prepat seperti ini kita kurang tahu teman ya, ini panjangnya berapa senti, kalau lebarnya di sini sudah tertulis teman-teman. Nah, di sini ada tulisannya ya, ini panjangnya sudah di checklist 2,5 cm. Nah, kalau untuk rolannya mungkin di sini enggak tertulis teman-teman. Di sini ukurannya cuma 2,5 cm. Sini nih. Oke, kita biar detail kita ukurin lagi ya, 2,5 cm teman-teman. Nah, saya akan mereview ukuran panjangnya ini berapa meter teman-teman ya. Nah, sebelumnya ini saya sudah potong teman-teman nih ya. Kemarin sudah potong saya sekitar antara 2 meter tuh sudah saya potong ya. Dan ini prepat yang kasar ya, dan ini prepat yang lembut. Nah, kita ukurkan saja teman-teman prepat yang lembut saja biar ngegulungnya lebih enak. Oke teman-teman, sebelum menyaksikan teman-teman boleh subscribe dulu tombol di kanan ini agar kami bisa memberikan informasi yang bermanfaat teman-teman ya. Teman-teman, biar lebih jelasnya di sini saya mempunyai penggaris ya, penggaris besi saja. Kita ukur prepatnya ya, kita ukur kira-kira berapa meter isi satu roll prepet teman-teman. Nah, sini saya sudah ukur ya panjangnya ke sana. Mohon maaf tidak, kameranya tidak muat ya, kita ukur saja per meternya. Oke, kita gunting 1 meter, kita buat patokan ukuran ya. Saya sudah pakai antara 2 meteran teman-teman. Ini 1 jadi 3. Kita hitung 4 5 ini teman-teman ya, 17, 18, 19, 19. Isinya cuma 25 meter teman-teman. Nah, sini ya, ini saya sudah bongkar. Ini panjangnya cuma 25
meter teman. Nah, di sini teman-temannya. Isinya cuma panjangnya 25 meter. Berarti teman-teman yang di checklist ini berarti isinya benar ya. Nah, saya sebelumnya pernah nanya yang sama yang melayani saya ya di tokonya, ini Mbak panjangnya berapa meter? Enggak tahu katanya. Nah, saya penasaran, di review saja lewat video ya teman-teman. Ternyata isinya benar cuman 25 meter. Kirain saya ini 2 senti setengah. 25 meter. Karena di sini tulisannya bahasa Inggris teman-teman ya. Ini 16 meter apa maksudnya? 20 meter apa maksudnya? Saya kurang tahu teman-teman ya. Berarti teman-teman kalau membeli prepad seperti ini, jadi di sini sangat jelas teman-teman. Ini benar sekali cuma 25 meter panjangnya. Untuk lebarnya tentu 2 cm setengah. Nah, oke, segitu aja teman-teman. Semoga bisa membantu video ini teman-teman ya. Biar nggak penasaran buat mencari prepad seperti ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.